Assalamualaikum, nah selamat datang channel Kampung Elektrik. Langsung saja untuk video kali ini ada remote AC ini tidak mau nyala, padahal baterainya juga baru teman-teman. Kok gak mau nyala? Biasanya ada keraknya di sini. Nah ini ya beneran ada keraknya teman-teman. Ada keraknya. Ini baterainya karena baru tapi tidak mau nyala. Setelah saya cek ternyata ini ada yang korosi teman-teman. Nah kita kasih minyak kayu putih saja ya bagian yang korosi. Kayu putih kita tetesin ke obeng, lalu kita gesek-gesek seperti ini teman-teman. Ini kerak ya, katanya sudah setahun lebih tidak terpakai ini. Atau bisa kita amplas juga bisa teman-teman ya. Di amplas bagian yang krosinya kita amplas ya. Yang ini krosi teman-teman. Warnanya sampai hitam. Ini kayaknya sudah bersih teman-teman ya. Coba nah ini ya sudah bisa nyala teman-teman. Dan untuk lednya sudah bisa nyala teman-teman ya. Ini ternyata cuma keraknya saja teman-teman ya yang bermasalah. Ini tombolnya kena semua teman-teman, cuma berkerak kasusnya. Nah cukup demikian untuk video sesingkat kali ini, semoga bermanfaat. Nah bagi kalian yang mempunyai remote AC seperti ini ya, saat tidak digunakan lebih baik ini baterainya dicopot dan diinggahkan atau disimpan dulu teman-teman ya baterainya. Seperti ini kita copot baterainya lalu kita simpan deh remote-nya. Nah seperti ini remote akan awet tidak korosi teman-teman ya. Nah cukup demikian untuk video kali ini. Wassalamualaikum.